Pemerintah Provinsi Bali sebagai pemulihan terhadap bahasa, aksara, dan sastra Bali di tengah pandemi COVID-19 tetap digelar melalui daring dan luring. Bulan Bahasa tahun 2021 kali ini mengambil tema Wanakerti Sabdaning Taru Mahotama. Berbagai kegiatan lomba digelar pada Gedung Kesenian Art Center Denpasar, diantaranya Lomba Nyatua Bali Krama Istri, Lomba Nyurat Aksara Bali, dan Lomba Debat Mebahasa Bali. Salah satunya Lomba Mesatwa Bali dilaksanakan di Gedung Wantilan Art Center Denpasar, di mana para peserta yang mengikuti lomba sebanyak 9 orang dari perwakilan seluruh kabupaten kota di Bali. Mendongeng atau Mesatwa Bali dalam bahasa Bali ini diikuti oleh ibu-ibu PKK perwakilan dari kabupaten kota di Bali dengan antusias mengikuti perlombaan. Para peserta membawakan satwa tradisional Bali seperti Iket Timun Emas, Isugeh Teken Itiwas, Mitu Wong Kuning. Para peserta lomba diberi waktu maksimal 15 menit dalam mengikuti lomba mesatwa. Adapun 3 juri dari akademisi dan praktisi yakni Ida Bagus Rai Putra, Igede Tarmada, dan Nikomang Arik Pebriani. Salah satu peserta lomba mengaku selain bisa melestarikan bahasa Bali, bahasa ibu ini, juga wajib digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kenapa ikut dalam lomba Nyatua Bali ini? Yang senang melestarikan budaya Bali ini, bahasa Bali ini kan makin sampun terakhir sana nangnya, iraga semacam Bali patut senang, patut sarang melestarikan budaya Bali. Karena mereka bahasa Bali mereka patut narik wisatawan meriki, bahasa Bali mereka penting. Sementara itu dalam lomba debat bahasa Bali, tim perwakilan dari siswa SMA Negeri 2 Semarapura yang meraih juara 1 dalam lomba menyatakan lomba ini sangat penting bagi generasi muda. Yang pertama pasti senang banget, nggak nyangka bisa meraih juara pertama, meraih juara satu dalam mengikuti lomba ini. Baru pertama kali mengikuti lomba debat program Bulan Bahasa Bali ini, sangat-sangat bagus, sangat-sangat signifikan dalam melestarikan bahasa aksara miwah sastra Bali, terutama untuk anak muda. Harapannya semoga kedepannya tetap rutin berjalan program ini, karena program ini sangat-sangat bagus dalam melestarikan bahasa aksara miwah sastra Bali, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Panitia Lomba Made Mahesa Yuma Putra mengatakan, penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali di tengah pandemi COVID-19 ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk hari ini kita ada 3 lomba, yaitu Wimbo Karno, yaitu lomba debat berbahasa Bali tingkat SMA, terus yang kedua lomba Mesatu Bali untuk ibu-ibu PKK, terus yang ketiga yaitu lomba nyurat aksara tingkat SD. Semua ini adalah wakil daripada kabupaten yang dilombakan di provinsi. Tujuan daripada lomba ini adalah yang pertama, bagaimana kita melestarikan aksara, bahasa, dan sastra Bali yang ada di seluruh kabupaten kota. Terus kedua, bagaimana partisipasi masyarakat yang begitu antusias terhadap kegiatan Bulan Bahasa ini. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu mensosialisasikan kepada pihak khalayak umum bahwa kegiatan Bulan Bahasa Bali ini masih diterima oleh masyarakat sampai saat ini. Itu tujuan kami penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tahun 2021. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kami tetap memakai yaitu protokol kesehatan. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah penonton, kita batasi pakai nametag. Terus kedua, pakai tes termometer, mengecek suhu. Terus yang ketiga, mengenai jarak, sehingga kita ini istilahnya sesuai dengan prokes. Protokol kesehatan yang dilakukan adalah pembatasan penonton dengan menjaga jarak. Antusias masyarakat juga sangat tinggi dan diharapkan Bulan Bahasa dapat digelar setiap tahunnya. Komang Suarbawe, Kompas Tewata.